panggil at sa mga kasasakyan tentang TV Jeramuda yang tenang makasang bagi menangkap kehidupannya seperti bingung dan mamanya kecil. Perangkap pertama ialah perangkap hidup. Pemilihan tempat haruslah bersesuaian jika ingin memasang perangkap ini. Pastikan kawasan tersebut berdekatan dengan sumber, sebagai contoh sumber air, di mana haiwan akan melalui ini untuk mendapatkan sumber air tersebut. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Food with the big ass bro, and like Bruce Lee, bro, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby. Don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring. Jadi mengaburi mata mangsa serta menghilangkan bau, daun dan tanah akan ditaburkan di sekeliling perangkap. Jerat yang kedua pula ialah Misnet. Video ini menunjukkan seorang rakan saya akan memilih kayu untuk jadikan kayu penyokong bagi mendirikan Misnet nanti. Dahan-dahan akan dipotong satu persatu bagi mendapatkan satu kayu tunggal, di mana Misnet akan diikat pada kayu tersebut dan akan didirikan di suatu tempat. Kayu yang dipotong adalah sebanyak 2 batang. Sebelum mendirikan Misnet, pastikan tempat yang dicari adalah betul. Pastikan kawasan tersebut luas dan mempunyai semua makanan bagi burung dan mamalia terbang seperti kelawar. Seperti yang kita dapat lihat, kawasan sekeliling adalah luas dan mempunyai ruang bagi burung untuk hinggap di atas lahan yang mempunyai semua makanan. Ini merupakan jenama-jenama Misnet yang kami guna. Engkau masih muda, cantik lagi menawan. Janganlah kau cari. Misnet kemudiannya akan dibuka dan dibentangkan. Kemudiannya akan dibagikan kepada 4 bahagian. Tiada kereta.
Seterusnya, mesin akan dipasang pada batang kayu yang telah dipotong sebentar tadi. Setelah mesin dipasang pada kedua batang kayu, kemudiannya batang kayu tersebut akan dipacak. I know how to set the mood. Check it out. Pemeriksaan MISNET akan dilakukan pada waktu malam untuk melihat hasil tangkapan MISNET yang dipasang pada waktu petang. Dan pada kali ini, hidupan liar yang tersangkut pada MISNET kami adalah flower daripada spesies pemakan buah. Bagi jerat yang seterusnya dan yang terakhir yang kami perkenalkan pada sesi kali ini ialah perangkap sangkar. Kami juga menyediakan buah-buahan untuk dijadikan umpan supaya dapat merangkap mamalia kecil yang berada di permukaan tanah. Setelah meletakkan buah di dalam perangkap sangkar tersebut, kami pun terus mencari tempat yang sesuai untuk meletakkan sangkar tersebut. Setelah mendapat kawasan yang sesuai, sangkar tersebut haruslah ditutup menggunakan daun dan tanah-tanah bagi menghilangkan bau manusia dan mengaburi mamalia kecil terbabit. Sekian saja perkongsian kami untuk kali ini. Bye!